Geger, Celine Evangelista pindah agama, tampil bercadar saat kunjungi rumah sakit. Celine Evangelista bikin geger publik setelah videonya memakai cadar viral di media sosial. Benarkah dia sudah resmi pindah agama? Ya, artis cantik yang diketahui beragama Kristen tersebut baru-baru ini terekam kamera mengenakan busana muslim bermotif kotak-kotak. Celine Evangelista juga terlihat sangat syar'i dengan cadar berwarna hijau yang menutupi mulut dan hidungnya. Video tersebut dibagikan oleh rekan Celine Evangelista, Maruf Asyari, di Insta story-nya belum lama ini. Saat itu dia sedang berkunjung ke salah satu rumah sakit di bilangan Jakarta Selatan, menurut tag lokasi video tersebut. "Pelan-pelannya belajar, lama-lama pasti bisa," tulis Maruf Asyari dikutip dari salah satu channel di YouTube. Tidak sedikit yang mempertanyakan agama mantan istri Stephen William itu, namun tidak sedikit pula yang memuji penampilan barunya itu. "Emang Islam ya, setahu aku non-muslim," kata warganet. "Apapun agama Celine, dia terlihat cantik banget berhijab dan bercadar," kata warganet lainnya. Ini juga bukan pertama kalinya Celine Evangelista mengenakan pakaian syar'i. Dia juga beberapa kali terlihat mengenakan hijab dan ikut pengajian. Tidak sedikit pula yang menduga dia berpindah keyakinan atau mu'alaf.